berjuang pusing badan kayak jangan lupa di subscribe, like, comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat bising. Kita coba belajar casting ya, ataupun coba belajar setting DC ya. Oke, sobat, channel ini belum subscribe, mohon dukungannya ya, di subscribe, tekan tombol loncengnya biar bisa kita berkreasi lebih ini lagi ya. Oke, jadi kita coba di DC harga murah aja ya, yang harga di bawah 300.000 lah ya, sobat bising. Jadi mau nanti kita pakai PC yang mahal, pakai PC yang murah. Jadi kita harus paham ya sobat di sini. Oke, intinya setting ini jangan goyang seperti ini. Kalau yang murah ya, kalau mungkin yang mahal gampang setting lah sama setnya. Kalau ini cuma hanya settingan riman aja seperti ini. Jadi kalau udah hafal nanti boleh di ini lah di angka yang kecil ya. Jadi awalnya ini kendor ya sobat bising ya, nah, gampang. Terus utamakan sobat bising umpannya ataupun mainan umpannya ini di atas 8 gram lah kalau kita mau belajar si ya sobat bising ya, saat produksi ya. Ini seandainya nanti kita lempar masih backlist ini aja dikencangin sedikit sobat bising, intinya ini jangan sampai goyang kanan kirinya, jangan sampai goyang sobat bising ya. Ini settingan cuma pengiriman aja, lempar singkat sama lempar jauh ya. Kita coba ya sobat bising, ini masih kendor ini ya. Jadi kalau backlist jangan coba dulu buka ininya ya sobat bisingnya. Dengan kesabaran kita harus memperbaikinya. Umurnya utamakan nomor 6 atau nomor 7 buat bising ya. Nah, kita coba nomor 6 dulu ya. Jangan bising ya. Tapi dia masih mau apa ya? Overnya masih ada sedikit ya. Jadi kita kencengin sedikit aja. Kencengin kita taruh di nomor 6,5 ya, buat bising ya. Tidak ada pengiriman di sini ya. Tapi nggak tahu lah kalau rendisinya udah lama, biasanya kan kotor. Tapi lebih bagus ini lebih wajah lebih baru ya. Jadi kenapa di konten saya casting jarang sekali ataupun jarang sekali konten saya castingnya? Karena sempat dibatasi kita untuk castingnya. Nanti bakalan ada dari SD sesuai dengan channel saya, baju lagi.
coba di ataupun mendekatin 5 ya dapat isinya. Mendekatin 5. Pengirimannya tetap seperti ini, jadi cocoknya di 6,5 aja lah, ya tergantung lokasi lah seperti ini. Nah, spotnya kemudian luas, maka kita suka mau lempar jauh atau pun lempar jauh. Spotnya anglen pasti tahu. Kelihayan tangan kita lah. Dia tidak backlist. Coba fishing. Di nomor 7 pun berani. Nomor 8 ya sobat fishing ya, nomor 8 ini nomor 7 ya, langsung ke nomor 8 ya. Coba ininya tidak kita rubah ya, cuma di nomor ininya aja, di kecepatan pengiriman ya. Maksimal bisi ini sobat fishing cuma sekitar ya 30-40 meter lah, tergantung umpan ataupun tergantung ini ya, minnow atau soplure ya, tergantung beratnya umpanan. Rata-rata lah semua itu ya ada mendekati 50 meter ada, tapi itu mungkin di atas 8 gram ya, 80 gram, 8 gram lah ya sobat fishing. Ini cuma 7,5 nih, 7,5 jauhnya sekitar 30 meter. Ya, ini boleh dikendorin sedikit, kalau ini di angka besar ya, di angka 8. Maksimalnya itu angka 7 aja lah. Ini karena luas, intinya tergantung kekuatan spot. Banyak ranting ataupun ya leluasnya spot lah. Orang mancing casting pasti dia paham. Oke, tapi untuk pemula boleh tonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, biar saya bisa bervariasi untuk di konten-konten saya dan semangat lagi. Oke, saya akhirin sobat fishing, sampai ketemu di video kreasi saya, di video-video selanjutnya ataupun video-video lainnya. Tonton ya, jangan lupa ya, dukungannya tetap support like dan subscribe-nya, dan terima kasih. Saya akhirin ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.